Bapak kan, mohon maaf Pak, kalau agama kan Bapak bukan Muslim ya. Maroko memang buka budaya, memang budaya dan agama bukan sesuatu yang sama. Bapak bisa menjelaskan Pak, Bapak kan juga tentunya punya pemikiran tersendiri Pak. Saya itu, agama itu untuk saya bahasa ya. Jadi artinya kalau saya mau berkomunikasi dengan Tuhan, saya pakai bahasa apa? Nah bahasa saya itu bahasa Kristen gitu. Okay. Tapi saya menghargai bahwa untuk bicara dengan Tuhan ada bahasa Islam, ada bahasa Buddha, ada bahasa lain-lain. Dan saya hargai semua. Saya nggak pernah punya inhibition, oh kalau Muslim nggak cocok sama saya. Enggak juga. Saya bahkan seringkali ikut berpuasa, puasa Ramadan gitu. Hanya untuk, ya apa ya, teman-teman lain berpuasa kenapa saya enggak gitu. Saya alami aja gitu. Nah itu, jadi nggak ada masalah untuk saya.